dikabarkan idap tumor payudara, Marsyanda bicara soal kematian hingga ingin bertemu ayah. Aktris Marsyanda mengabarkan bahwa dirinya mengidap tumor payudara. Ia pun sampai menjalani pengobatan ke Singapura untuk hal itu. Mantan istri Ben Kasyafani ini pun menahan tangis saat menjelaskan penyakit yang diidapnya tersebut. Dalam pernyataannya, Marsyanda kini menyebut sangat ingin bertemu ayahnya. "Gue pengen bisa pergi ketemu bokap gue sebelum gue kenapa-napa. At least gue ke Singapura tujuannya untuk tahu apakah gue masih punya harapan untuk umur panjang atau tidak," ucap Marsyanda. Ia pun mengaku pasrah apabila pengobatan yang sudah ia jalani sampai ke luar negeri gagal. Tapi ia terus berusaha untuk sembuh. "Gue pergi ke Singapura untuk tahu apakah gue masih bisa berlanjut hidup atau udah waktunya pergi," pungkas Marsyanda. Ibu satu anak ini menegaku masih banyak yang sayang dengannya. Marsyanda tak masalah jika meninggal karena tumor, tapi ia memikirkan kesedihan yang dirasakan orang-orang yang menyayanginya jika ia pergi. "Gue ngerasain ada orang yang khawatir sama gue, yang bikin gue sedih ketika gue akan pergi. Ketika gue mau pergi, kalau gue lagi syuting, kalau kemarin ada berita hoaks gue meninggal. Yang bikin gue sedih bukan diri gue, tapi mengetahui dan merasakan kesedihan orang lain," bebernya. Menurutnya kematian adalah hal yang pasti terjadi pada setiap manusia. Meski sempat kaget terkena tumor payudara, ia mengaku siap jika tak bisa diselamatkan. Correction buat Lambe Turah. Gue bukannya pengen YouTube Marsh lebih banyak followers. Salah, subscribers namanya kalau YouTube. Gue bukannya pengen AdSense money karena gue minta lo tulis kreditnya. No, the AdSense is off for that video. But that's not the point. The point is, gak apa-apa kalau kalian gak mau naruh kredit, gak usah direvisi videonya, gak usah ngerasa bersalah karena kita saling support, ya kan? I hope you support me too. I know you do, dari caption lo aja kebaca kok. So, I love you. Maybe we have two different aliran aja dalam sebagai platform. My aliran is, aduh, gue gak mau bandingin karena gak ada yang salah, gak ada yang bener. Gue juga cari uang, tapi my highest priority is to make a beautiful, empowering impact for the planet Earth and for the universe. Kalau ada yang media platform lain yang punya value atau goal yang berbeda, then let you be you.